Ini kerinduan kami Tuhan, melihat setiap bangsa kami dipulihkan, melihat negeri kami dipulihkan, melihat hidup kami dipulihkan Tuhan. Biarlah di tahun yang baru ini semua terjadi menurut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini pujian dari hati kami. Hanya untuk-Mu Raja segala Raja. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu membawa doaku, kami sujud rendahkan diri menyembah-Mu. Indonesia.
pemulihan terjadi di negeri kami. Biarlah lawatan Tuhan terjadi di negeri kami. Biarlah lawatan Tuhan saja yang ada di negeri kami, Tuhan. Kami sungguh rindu lawatan-Mu terjadi, melawat negeri kami, melihat setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Oh, Yesus. Negeri kami sedang tidak baik-baik saja, Tuhan. Bencana terjadi silih berganti, Tuhan. Seringkali melemahkan iman kami. Seringkali melemahkan setiap iman bangsa kami, Tuhan. Bahwa semuanya gak mungkin terjadi, Tuhan. Tapi ada satu titik untuk kami berharap. Untuk kami tetap berharap hanya kepada-Mu, Tuhan. Sebab kami percaya Engkau ya pribadi yang dapat mengubah ratapan kami menjadi tari-tarian, Tuhan. Dan hal yang gak mungkin dapat terjadi saat kami mengangkat tangan kami, saat kami berdoa untuk negeri kami, Tuhan. Engkau pulihkan negeri kami. Terima kasih, Yesus. Mari saudara yang mau negeri ini dipulihkan, angkat kedua tangan-Mu, sama-sama nyatakan. Pulihkanlah, sembuhkanlah. Amin. Hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doaku untuk bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Indonesia, pulihkan negeri kami. Bawa doamu, bawa ucapan syukurmu, bawa pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Mari terus sembah Dia. Sekarang la payara la payara la para la para la para la para la para la para. Sekarang la payara la payara la para. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Hidupmu dipulihkan, Tuhan. Hidupmu diangkat, Tuhan. Hidupmu dibawa naik oleh Tuhan. Engkau akan menjadi kepala, bukan ekor. Engkau akan dibawa naik dan bukan turun. Semua karena Dia. Semua karena Tuhan. Semua karena Raja segala Raja. Oh.
kami rasakan aliran sungai yang luar biasa. Aliran damai, sejahtera, sukacita dari Tuhan mengalir. Biarlah hati-hati yang terluka bersorak-sorai saat mengangkat tangan demi namamu Tuhan. Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, para Allah, ya Sei. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah sepertimu Bapa. Kami bersyukur punya Bapa sepertimu Tuhan. Thank you Jesus. Thank you. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, amin. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepada-Mu, Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Negeri kami dipulihkan oleh cara-Mu Tuhan, oleh kuasa-Mu yang luar biasa bagi kami. Mari sama-sama nyatakan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oh. Oleh anugerah-Mu kami. Lebih lagi sama-sama nyatakan, Tuhan pulihkan, pulih, Bapa pulihkan, pulihkan, oh,
kembali negeri kami. Tuhan pulihkan. Amin. Ini iman kami Tuhan. Engkau yang mengembalikan bangsa kami hanya kepadamu Tuhan. Kembali seperti sedia kala, Engkau memulihkan dengan caramu yang ajaib Bapa. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri. Mari lever sendiri dengan penuh iman sama-sama nyatakan. Tuhan memulihkan bangsa kami Tuhan. Ini iman percaya kami. Memulihkan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Kau pulihkan Tuhan dan pulihkan kembali negeri kami. Mari ini kerinduan kami, mendoakan bangsa kami ke dalam tangan-Mu, mendoakan setiap negeri kami. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, lawatan Tuhan terjadi, melawat setiap kami, melawat setiap bangsa kami. Oh, 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 oh. Mari lovers terus sembah Dia. Yang bisa bermazmur silakan bermazmur, yang bisa berbahasa roh mari berbahasa roh. Mari naikkan ucapan yang terbaik bagi negeri kami, bagi bangsa ini Tuhan. Siarala bayarala 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 bayarala. Oh, bangsa ini dipulihkan, diberkati, dibawa naik terus. Hanya bagi nama-Mu Tuhan, hanya bagi Yesus-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu Bapa. Kesembuhan demi kesembuhan terjadi, pelepasan demi pelepasan terjadi, pemulihan demi pemulihan terjadi atas bangsa ini Tuhan. Segaralah bayaralah 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 bayaralah. Kami ucapkan berkat bagi bangsa ini. Kami ucapkan berkat bagi bangsa Indonesia Tuhan. Segala masalah ekonomi dilepaskan, segala bencana alam dialihkan Tuhan. Biarlah Indonesia penuh kemuliaan-Mu Bapa. Oh Yesus Tuhan.
mengucapkan berkat atas negeri kami Tuhan. Bangsa yang kami cintai ini Bapa. Biarlah pemulihan terjadi. Biarlah kesembuhan terjadi Tuhan. Kami mau bawa hati kami. Kami mau bawa setiap tubuh jiwa hati kami hanya kepada-Mu Tuhan. Ampunilah bangsa kami Bapa. Ampunilah negeri kami Bapa. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan lebih lagi nyatakan. Kami ucapkan berkat. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan lebih lagi ucapkan berkat. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sama-sama nyatakan. Bagi bangsa ini kami berdiri, kami kepada-Mu sesuatu. Negeri kami, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Berikan sorak-sorai kemuliaan. Kami percaya pemulihan terjadi atas negeri kami. Kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi hanya di dalam nama Yesus. Iya, shalom semua. Apa kabar? Selamat tahun baru 2022 buat seluruh rekan-rekan di Youth Alive. Saya percaya bahwa ini tahun yang luar biasa di dalam tahun paradigma yang baru. Mari sama-sama kita jalani tahun ini dengan sebuah mindset, bahkan cara pandang yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya ada banyak hal-hal yang luar biasa sepanjang tahun ini yang saya percaya kita akan alami bersama. Terima kasih buat Pastor Aven dengan seluruh ya pengerja bahkan penatua yang ada dari Youth Life Malang. Ya sekali lagi saya mengucapkan shalom dan mari pada saat ini saya ajak semua yang menonton ya yang menikmati bahkan beribadah acara ini untuk sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk tahun yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Satu tahun sudah kami lewati berjalan bersama dengan Tuhan dan kami melihat ada banyak perkara besar, perkara ajaib, mujizat-Mu nyata dalam seluruh perjalanan kehidupan kami, dalam gereja-Mu GBI Suropati di Malang. Tuhan, terima kasih untuk semua tuntunan, bahkan apa yang menjadi isi hati-Mu, pergerakan yang Tuhan nyatakan atas wadah-Mu ini ya Tuhan.
Di awal tahun ini kami bersama-sama merendahkan hati datang di hadapan Tuhan untuk bersama-sama kami terus boleh kembali belajar mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam pengiringan kami kepada Engkau ya Tuhan. Karena itu mari berbicaralah bagi setiap kami, ajar kami jalan-jalan-Mu supaya setiap apa yang kami dengar tidak hanya menjadi sebuah pewahyuan yang menyenangkan hati kami, tapi biar kiranya pewahyuan itu boleh mengubahkan setiap kami, kami boleh lakukan, kami boleh responi dengan benar, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saat ini di awal tahun ini kembali saya akan mengajak setiap kita untuk bersama-sama kita merefleksi ulang ya tentang tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Nah, judul yang saya boleh bawa pada saat ini adalah Life by Purpose, sebuah kehidupan yang memang sejalan dengan tujuan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Nah, sampai hari ini setiap kita, saya yakin, saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita pasti kita ingin mencapai sebuah kehidupan yang luar biasa. Sampai hari ini dalam mungkin kuliah, dalam sekolah, ya kita yang mulai bekerja, ya masing-masing kita punya ambisi, kita punya target, kita punya keinginan, kita punya hasrat. Ya, dan setiap kita pasti punya sebuah destiny yang ujungnya pasti akan berbeda-beda. Tidak ada orang yang sampai hari ini berjumpa dengan saya ya berkata bahwa Pak Alex ya, Kak, saya hidup ini saya jalanin ya gimana aja lah. Ya yang saya bisa jalankan nanti gimana nanti. Memang saya belum pernah berjumpa dengan orang yang mengatakan hal demikian. Tapi setiap orang yang saya jumpai pasti punya target, punya keinginan, punya mimpi, punya ambisi, punya hasrat, punya banyak hal di dalam kehidupannya. Tapi mari bersama-sama kalau kita tanya tentang tujuan dari orang Kristen yang ada di sekitar saudara dan saya. Bahkan kita boleh juga bertanya kepada diri kita sendiri sebenarnya hari ini, ya di waktu saat saudara mendengar firman Tuhan, apa yang menjadi sebenarnya tujuan hidup kita masing-masing? Seringkali sampai hari ini, kebanyakan orang Kristen kalau saya survei, kalau saya tanya, kalau saya kumpulkan, orang pasti yang pertama mungkin bilang ini, Pak, saya ingin hidup memuliakan nama Tuhan. Luar biasa dan baik sekali, tidak ada yang salah. Lalu ada orang yang bilang, saya mau hidup benar, saya mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, ada orang juga yang bilang bahwa Pak, saya mau mengalami sebuah ending kehidupan yang luar biasa. Sebuah destiny dari Tuhan bahwa nantinya endingnya saya akan masuk surga. Satu tujuan ilahi yang paling nanti di sana yang banyak orang Kristen pasti harapkan. Gak ada orang bilang sampai hari ini, Pak, saya masuk surga syukur, neraka juga gak apa-apa. Gak ada, saudara. Ya, tapi semua pasti ingin masuk surga dan mungkin kalau kita sudah pernah mengikuti kelas KOM seri 100, ya saudara pasti akan mengerti betul bahwa ternyata nanti kita akan masuk ke dalam satu langit bumi yang baru. Itu secara teologisnya lah kurang lebih. Lalu ada orang juga bilang, Pak, saya ingin supaya sepanjang saya hidup saya mengalami berkat Tuhan. Salah enggak? Enggak salah juga. Ada juga orang yang bilang, Pak, saya ingin mengalami mujizat mungkin karena beliau, mungkin karena mereka ngalamin masalah, mungkin ngalamin sakit, penyakit, mungkin mengalami problem dalam hidup sampai akhirnya tujuan hidup dia pada waktu itu adalah mengalami mujizat dan bahkan berkat Tuhan. Dan ada juga orang yang bilang, Pak, tujuan hidup saya sekarang adalah saya mau melayani di gereja. Wah, enggak salah juga, bagus. Tapi sudah kasih Tuhan, mari bersama-sama kita pelajari. Beberapa belas tahun yang lalu kita pernah mengenal satu buku yang namanya Purpose Driven Life. Ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Rick Warren. Dan di situ ditulis ya dalam 40 bab secara singkat dimaksudkan untuk dibaca sebagai sebuah inspirasi bagi saudara dan saya untuk ngerti sebenarnya kita hidup itu sebenarnya buat apa. Kita refresh lagi ya. Nah yang pertama dibilang ini bahwa memang kita diciptakan untuk kesukaannya Tuhan.
Saudara diciptakan untuk menjadi kesukaannya Tuhan. Saudara bukan istilahnya kita dicipta sebagai sebuah patung, bahkan boneka mainan oleh Tuhan, bukan. Tapi Tuhan menikmati kehidupan saudara. Tuhan senang dengan penyembahan saudara. Tuhan senang ketika saudara betul-betul dekat dengan Dia. Yang kedua dikatakan bahwa ternyata kita dicipta, dibentuk untuk menjadi sebuah keluarga di dalam Tuhan. Ya, sampai hari ini ada komunitas, sampai hari ini saudara ada persekutuan, ada gereja, saudara beribadah dibentuk menjadi sebuah keluarga yang awalnya memang terdiri dari keluarga-keluarga jasmani yang kecil, orang tua kita, ya, kakak adik kita, semua saudara yang ada, dimulai dari sana. Dan Tuhan hadir dan Tuhan memberkati keluarga. Yang ketiga dikatakan dengan jelas bahwa saudara dan saya diciptakan untuk menjadi serupa seperti Kristus. Kita dibentuk lewat proses yang ada, berproses bersama, lewat segala tekanan bahkan pressure yang ada sampai akhirnya memunculkan banyak potensi yang keluar dalam diri saudara sampai hari ini. Ya, sekalipun mungkin mengalami badai yang luar biasa, mengalami tekanan yang luar biasa, Immanuel, Allah menyertai saudara, sampai akhirnya saudara dan saya memiliki karakter Kristus dalam saudara. Yang keempat dikatakan, Rick Warren mengatakan bahwa kita dibentuk untuk melayani Tuhan. Ya, melayani apa yang menjadi pikiran, perasaan Tuhan, dan melayani Tuhan di dalam pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Yang kelima, yang terakhir dikatakan bahwa kita diciptakan untuk sebuah misi, menjangkau banyak jiwa dibawa datang kepada Tuhan. Nah, karena itu saudara, mari bersama-sama kita mulai melihat kembali. Ya, apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan hidup kita di saat ini, di dalam kesibukan kita yang kita bilang bahwa, Pak, saya udah di gereja dari pagi sampai malam menjelang Natal tambah sibuk dan kita rasanya udah, waduh, rasanya padat banget. Bagus, luar biasa, saya apresiasi Bapak Saudara. Tapi justru di penghujung tahun 2021, mari bersama-sama kita mulai kembali merefleksi ulang. Apakah memang kita sedang hidup enggak di dalam tujuan yang sebenarnya Tuhan mau ada dalam saudara untuk kita jalankan? Ya, karena memang ternyata bahwa segala sesuatu, kesibukan yang kita jalankan ternyata belum tentu bahwa kita sedang berjalan di dalam tujuan yang Tuhan ingin kita lakukan. Ya, sekalipun mungkin memang tindak mudah saudara, tapi mari bersama-sama kita refleksi di penghujung tahun 2021 ini. Nah, di dalam kitab Efesus pasal kedua dalam ayat yang ke-10, mari sama-sama kita buka Alkitab kita masing-masing, handphone kita masing-masing. Saya berdoa dari kota Bandung ini, semua handphone yang kita masing-masing pegang ada aplikasi Alkitabnya. Ya, tidak hanya ada Mobile Legend dan lain sebagainya, tapi saudara dan saya sama-sama belajar untuk kita setiap hari membaca firman Tuhan. Ya, nah, Efesus pasal kedua dalam ayat yang ke-10 dikatakan dengan jelas, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan terakhir ternyata Paulus kasih penekanan, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari endingnya saja saudara dan saya sama-sama dibawa untuk mengerti, oh ini ya maksudnya. Dalam Alkitab bahasa Indonesia tidak ada satu kata yang salah, baik semuanya. Tapi saya ambil dalam terjemahan Alkitab The Message. Kalau mungkin saudara punya Alkitab terjemahan The Message bisa dibuka. Dikatakan begini, He creates each of us by Christ Jesus to join Him in the work he does. Dikatakan dengan jelas bahwa saudara dan saya diciptakan di dalam Kristus Yesus. Alkitab bahasa Indonesia bilang ini, kita ini buatan Allah yang ditebus oleh darah Yesus lewat pengorbanannya di kayu salib.
Makanya Alkitab terjemahan bahasa Inggris dikatakan ini, by Christ Jesus, lalu kata selanjutnya dibilang begini, to join. Katakan bersama-sama di tempat kita masing-masing, 1, 2, 3, to join. Sekali lagi, 1, 2, 3, to join. To join him in the work he does. Untuk kita bergabung, terlibat di dalam pekerjaan yang sudah Yesus lakukan sepanjang pelayanannya dalam dunia ini. Nah karena itu saudara kasih Tuhan, mari sama-sama tidak salah kalau mungkin saudara dan saya berpikir hal-hal di atas tadi yang sudah saya sebutkan tentang tujuan dari banyak orang yang menjawab tentang tujuan hidupnya sepanjang mereka hidup dalam dunia ini. Memuliakan Tuhan, hidup benar, itu benar semua, bagus semua, harus. Tapi the whole, keseluruhan dari tujuan yang sebenarnya kenapa saudara dan saya ada di tengah-tengah dunia ini jelas. Alkitab menegaskan, Alkitab mengingatkan kepada saudara bahwa ternyata saudara diajak bergabung. Saudara bukan cuma sekedar diajak, saudara Alkitab terjemahan dalam King James Version menggunakan kata ordain, artinya apa? Ditahbiskan, dikhususkan. Untuk apa? Kita terlibat di dalam pekerjaan yang sudah Tuhan lakukan. Makanya saudara yang kasih Tuhan, apalagi kalau sampai hari ini mungkin orang bilang pokoknya hidup di dunia ngalamin berkat Tuhan yang luar biasa, bawa nama Tuhan, kaya raya, nanti kalau mati masuk surga, keren banget. Ya semua orang mungkin pingin kayak begitu. Tapi justru mari sama-sama kita mulai kembali menyadari bahwa ternyata apakah saudara dan saya sedang terlibat enggak di dalam pergerakan, terlibat enggak di dalam pekerjaan yang sebenarnya Tuhan ingin kita lakukan. Saudara, kalau bicara ujung kehidupan, saudara dan saya pasti ingat Yohanes 14 ayat 6. Bahwa Tuhan menyediakan banyak tempat. Wah, ujungnya keren Pak, menyediakan banyak tempat. Orang punya gambaran, wah ujungnya nanti di surga penuh emas, pokoknya enak banget. Ya. Tapi mari sama-sama kita pelajari, kalau kita bicara tentang ujung kehidupan yang namanya hidup yang kekal, saudara dan saya sama-sama mari sama-sama kita lihat apa sebenarnya definisi hidup yang kekal menurut Tuhan Yesus. Saudara mungkin pernah baca ayatnya dalam Yohanes pasal 17 dalam ayat yang ketiga. Jadi kalau orang, bahkan saudara pernah mendengar ada seorang yang datang sama Yesus sambil bersujud, orang yang notabene kaya raya, orang yang notabene mungkin dia tahu hukum Taurat, dia punya jabatan kedudukan di masa itu. Ya. Nah dikatakan dengan jelas, orang itu bersujud di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan kasih tahu kepada saya bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan hidup yang kekal. Nah hidup yang kekal menurut Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 dalam ayat ketiga dikatakan dengan jelas. Mari sama-sama kita baca di tempat kita masing-masing, dimanapun saudara berada, siap semua, 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Secara teologis memang kita diajar seperti tadi yang saya katakan di awal, ujung kehidupan langit dan bumi yang baru, dan orang bilang itu hidup yang kekal bersama dengan Tuhan, betul. Tapi sepanjang saudara dan saya hidup, bahkan tahun-tahun ke depan, di tengah-tengah segala badai yang mungkin kita akan hadapi bersama, karena Alkitab dengan jelas bilang bahwa kita akan menghadapi masa-masa yang sukar, mari sama-sama kita ingat kembali bahwa ternyata begini, bahwa hidup yang kekal adalah pada waktu sekarang kita hidupi kehidupan setiap saudara dan saya. Dengan cara kita mengenal dia Allah yang benar dan kita mengenal percaya kepada Yesus yang sudah Bapa utus ke tengah dunia ini. Itu sebabnya makanya saudara kasih Tuhan, kalau kita bicara mengenal percaya sama Tuhan, pasti kita pun akan dibawa untuk mengenal dan
tahu dan melakukan segala pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Makanya sayang sekali kalau sampai hari ini kita istilahnya mengenal Tuhan hanya karena berkat yang Tuhan bisa kasih kepada saudara dan saya. Ya, sayang sekali kalau sampai hari ini kita mengenal Tuhan atas dasar karena mujizat yang Tuhan bisa lakukan. Sayang sekali kalau sampai hari ini kita menilai pengenalan bahkan percaya kita sama Tuhan oleh karena segala sesuatu yang kita bisa nikmati segala secara bentuk fisik yang kita nikmati sampai hari ini. Oh, kalau saya dapat motor baru, wah. Ya karena saya mengenal Tuhan dapat motor baru. Wah, kalau kayak saya percaya sama Tuhan, wah saya ngalamin berkat yang luar biasa. Ada tiba-tiba orang kasih karena saya mengenal Tuhan. Enggak salah saudara diberkati. Tapi kalau kita bicara mengenal Tuhan, artinya begini, saudara mengenal pribadinya dan apa yang dia lakukan. Ya, nah karena itu saudara kasih Tuhan, mari kita bertanya kembali kepada saudara dan saya. Bahkan Alkitab lebih jelas lagi bilang Yohanes pasal 14 dalam ke-12. Yohanes pasal ke-14 dalam ayat yang ke-12, mari saudara baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada Yesus, percaya kepadaku, dikatakan apa? 1, 2, 3. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan apa? Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Pertanyaan bagi saudara yang menikmati ibadah firman Tuhan pada saat ini. Apakah kita sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah Yesus lakukan sebagai contoh bagi kita? Atau kita sedang menilai sebuah kehidupan yang nyaman, yang penuh dengan gelimang berkat? Ya sekali lagi jangan salah, diberkati boleh Bapak Saudara, gak ada yang salah. Tapi kita mungkin sedang terdistract, kita sedang istilahnya teralihkan kepada sesuatu yang lain, tapi bukan kepada apa yang menjadi pekerjaan Tuhan untuk kita selesaikan. Makanya Bapak Saudara, ya, kita pernah dengar lagu zaman dulu, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Betul Saudara ya? Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Itu Yesus ngomong kepada murid-muridnya bahwa bagian dia adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Hari ini kita sedang ada di mana? Ya, apakah kita ketutup dengan segala rutinitas kegiatan kita sementara kita tidak menjangkau banyak orang dibawa datang kepada Tuhan? Apakah kita ketutup dengan segala sesuatu yang mungkin kita bilang bahwa Pak, saya sibuk betul. Kita semua punya jam kesibukan kita masing-masing. Tapi apakah hati kita rindu menyelesaikan pekerjaan Bapa lewat menyaksikan Yesus kepada banyak orang, lewat menolong orang yang susah, lewat kita mendoakan orang yang sedang sakit? Apakah itu masih terjadi enggak dalam hidup kita masing-masing? Ya. Nah, karena itu saudara, saya baca sebuah survei. Ya, digambarkan seorang sejarawan Yahudi yang bernama Yuval Noah Harari. Ia mencatat fakta bahwa pada waktu tahun 2010, ada 1 juta manusia di dunia mati akibat kombinasi antara kelaparan dan kekurangan gizi. Ditulis ironisnya, pada tahun yang sama ada 3 juta orang di dunia mati akibat kegemukan terlampau banyak mengkonsumsi makanan atau makan terlalu berlebih. Sampai dia kesimpulkan bahwa fakta ini membuktikan rupanya baik kelaparan maupun kekenyangan bisa hadir sebagai ancaman bagi manusia. Bahkan kekenyangan justru memiliki daya rusak yang lebih mematikan. Kenapa saya angkat
berita ini, karena masalahnya seringkali kenapa justru orang tidak konsisten dengan komitmennya dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Karena masalahnya sudah kadung enak dengan kehidupan. Berbanyak sampai hari ini kita temukan ada banyak orang enggak ke gereja lagi. Berapa banyak kita temukan bahwa sampai hari ini akhirnya iman Kristen seseorang akhirnya runtuh. Ya, karena dihajar dengan pandemi COVID hampir 2 tahun. Ya, dan belum lagi dengan masalah kehidupan yang ada sampai akhirnya orang tidak tertarik lagi dengan hal-hal yang rohani. Karena berpikir bahwa ternyata waktu saya doa Tuhan enggak jawab, waktu saya minta sembuh Tuhan enggak jawab, waktu saya ngalamin masalah ekonomi Tuhan enggak hadir. Karena salah dalam pengenalan pribadinya sama Tuhan Yesus. Nah, karena itu sudah yang kasih Tuhan ingat, itu sebabnya makanya Allah Bapa sampaikan kepada Musa sebagai sebuah pesan kepada bangsa Israel dalam Ulangan pasal ke-8 dalam ayat yang ke-11 dan dalam ayat yang ke-14. Judul perikopnya jelas. Di situ dikatakan dengan jelas sudah yang kasih Tuhan dalam Ulangan pasal 8, bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Saudara bisa baca tentang bagaimana Musa mengingatkan perjalanan mereka keluar dari Mesir. Ketika Tuhan sertai mereka di tengah-tengah padang gurun yang ganas, yang luar biasa. Ketika Tuhan izinkan proses terjadi dalam hidup mereka berjalan di padang gurun. Satu situasi yang memang sulit, berat, luar biasa. Tapi Tuhan menyertai dan Tuhan melindungi mereka. Sampai akhirnya dalam ayat yang ke-11, saya akan bacakan buat saudara, dibilang begini. Ulangan pasal 8 ayat yang ke-11, hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. 3 ayat kemudian Musa bilang lagi, jangan engkau tinggi hati. Jangan kita bilang ini, ya karena saya bisa ada sampai hari ini. Karena skill saya bisa melayani pekerjaan Tuhan di gereja. Karena pengalaman saya bisa kok sampai hari ini. Ya, saudara hati-hati, makanya dibilang ini, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. 2 kali Musa bilang, jangan lupa. Karena memang kecenderungan manusia sampai hari ini gampang lupa. Lupa sama apa, saudara? Lupa di padang gurun dulu kita pernah susah. Lupa dulu Tuhan pernah tolong saudara. Kalau sampai hari ini kita bisa punya rumah, kita punya kendaraan, kita punya banyak hal yang baik, manusia gampang lupa. Lupa apa lagi? Lupa sama kebaikan Tuhan yang telah memberikan mereka makan pada waktu berjalan di padang gurun. Lupa pada waktu kita ditolong Tuhan, pada waktu kita gak punya apa-apa Tuhan kirim makanan kepada setiap kita. Lupa kepada panggilan Tuhan. Kita seringkali karena segala rutinitas kesibukan kita lupa sebenarnya panggilan Tuhan bagi setiap kita sebenarnya apa yang secara spesifik. Karunia yang Tuhan kasih, bakat yang Tuhan kasih, kita lupa. Lupa sama komitmen kepada Tuhan yang kita anggap sebenarnya sampai ini. Saya sudah komit kok, saya sudah lakukan. Saya punya jabatan kok di gereja. Komitmen itu diwujudkan lewat satu yang saya dapat kemarin, bagus saudara. Komitmen diwujudkan di dalam bayar harga yang kita lakukan. Sepanjang saudara gak punya bayar harga untuk kita menggenapi apa yang sudah kita komit ya bantu Tuhan, itu bukan komitmen. Komitmen dalam kita menyembah Tuhan. Komitmen dalam kita membaca firman Tuhan. Komitmen dalam kita menyaksikan kuasa Yesus bagi banyak orang. Komitmen dalam kita menyelesaikan pekerjaannya bagi menjangkau banyak jiwa. Kita lupa. Lupa untuk bertumbuh. Karena saking pusingnya, saking sibuknya, kita udah gak mikir lagi tentang bertumbuh dalam Tuhan, dewasa dalam Tuhan.
Itu sebabnya makanya banyak sekali konflik yang terjadi di dalam hidup kita sehari-hari. Karena masalahnya apa? Seringkali mindset tidak berubah, mindset tidak berpindah dari anak kecil kepada fase yang dewasa. Itu sebabnya makanya kenapa Pak Niko dengan jelas bilang, tahun 2022 kita masuk ke dalam tahun paradigma yang baru. Dan yang terakhir, lupa untuk berfungsi. Gereja dipanggil untuk kita berfungsi bagi banyak orang. Ya, apakah hidup kita sudah berfungsi bagi banyak orang menjadi tubuh Kristus atau kita berpikir bahwa yang penting Pak hidup saya cukup bagi saya, yang penting hidup saya aman bagi diri saya. Atau pikiran kita berpikir bahwa saya bisa berfungsi bagi orang lain. Membagikan nilai buat keluarga, buat anak-anak, buat rekan-rekan. Atau sampai hari ini kita semua berpikir, aduh saya gak berpikir sejauh itu Pak. Karena saya masih bergumul dengan masalah saya sendiri. Nah karena itu ada dua hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Bagaimana caranya supaya saudara dan saya tetap berjalan dalam tujuan Tuhan. Yang pertama, ayo kenal tujuan hidup kita ya dengan benar. Gimana caranya saudara, tidak ada yang lain. Saudara dan saya harus sama-sama datang di depan Tuhan dan mulai merefleksi. Kita mulai berkaca, Tuhan sebenarnya saya sedang ada di mana? Berapa banyak orang sampai hari ini kita sibuk luar biasa, tapi ternyata kita punya gap yang betul-betul jauh dengan apa yang sebenarnya Tuhan ingin kita lakukan di waktu sekarang ini. Ya kita mungkin berbangga, kita mungkin rasanya bersuka cita karena kita mungkin merasakan, wah ini saya banget, tapi belum tentu menurut Tuhan banget. Ya, Yohanes pasal 4 ayat 34 kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apakah saudara sedang ada dalam penyelesaian pekerjaan Tuhan di mana Tuhan akan datang sebentar lagi? Karena kita ada di penghujung akhir zaman ini atau kita sedang terlena, nyaman, bahkan kita lupa dengan panggilan kita masing-masing. Dan yang terakhir, ya, saudara miliki komitmen untuk menyelesaikan semuanya. Segala pemulihan perubahan tidak datang dari luar. Setiap pembaharuan tidak datang dari luar ke dalam. Tapi setiap perubahan itu muncul dari dalam keluar. Kalau saudara ingin sepanjang tahun 2022, dimulailah dengan perubahan mindset cara pandang saudara tentang tujuan hidup kita masing-masing. Sibuk bukan berarti kita sedang ada dalam tujuannya Tuhan. Tapi mari bersama-sama kita mengerti, orang yang mengerti tujuan Tuhan, entahkah dia sibuk, entahkah dia mungkin betul-betul sudah rasanya udah maksimal dalam waktu kehidupannya. Saya percaya, pasti hidupnya akan menghasilkan satu buah demi buah, satu jiwa demi jiwa, yang akan dibawa datang kepada Tuhan Yesus. Nah biar kiranya apa yang saya sampaikan di awal tahun 2022 ini menjadi sebuah dasar, fondasi yang penting untuk kita boleh mengarungi sepanjang tahun ke depan ini. 12 bulan ke depan untuk kita boleh terlibat terus di dalam pekerjaan Tuhan yang luar biasa di akhir zaman ini. Karena itu mari bersama-sama saudara saya ajak sekali lagi berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pada saat ini. Mari sama-sama kita buka hati kita arahkan hati dan pikiran kita di depan Tuhan. Bapa terima kasih, aku percaya hadirat Tuhan ada di tempat kami masing-masing dan Roh Kudus terus berbicara dalam setiap kami untuk membuat kami sadar, melembutkan hati kami, bahwa dari kedalaman hati kamilah kami boleh mengalami perubahan dalam hidup. Bahwa dari kedalaman hati kamilah, kami akan mengalami sebuah kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Karena itu kami bersepakat untuk kami mau mengubah paradigma kami, sudut pandang kami dalam seluruh kehidupan setiap kami. Karena kami percaya bahwa waktu kami merubah cara pandang kami, respon kami akan berbeda. Pada waktu respon kami berbeda tentang kehidupan, kami percaya kehidupan kami pun akan berbeda. Berkati semua yang mendengar firman Tuhan pada saat ini, setiap keluar masuk mereka diberkati, keluarga, orang tua mereka diberkati, studi mereka, kuliah sekolah mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati, dan apapun yang mereka lakukan berhasil. Kami percaya sepanjang tahun 2022, Immanuel
Allah menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sedang kasih Tuhan, mari arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita di depan Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah daripada Allah Bapa, dalam cinta kasih daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, bahkan pengurapan kuasa Roh Kudus mulai sejak saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menyambut kita gerejanya bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang sudah terima berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.